sampai mereka yang juga tidak bisa hadir di sini tapi ingin hadir di sini. Lagi progres. Karena tadi bahannya sudah banyak sekali dari Ustaz Haikal, sudah banyak yang bisa kau bawa pulang ke rumah untuk memenang. Merasa bahwa apa yang kalian lakukan benar, kalian harus bisa melebihi yang lain. Berbicara dengan akal sehat, berbicara dengan nada yang benar, tidak dengan bertengkar. Sudah selesai bertengkar, sekarang masanya merangkul, mengajak ke lingkungan kita, bersama-sama kita memenangkan agar pemilu Pilpres 2 April 2019 Indonesia benar-benar memiliki Presiden Prabowo. Sebirakan, sebarkan, tagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya tadi memvideokan dan memfacebookkan orasi saya. Di 7 bulan, 8 bulan ke depan, kita fitnahnya itu ada 5. Fitnahnya itu ada 5. Saya singkat, kapir. K-A-P-I-R, kapir. Fitnah yang pertama adalah bahwa kita yang ingin ganti presiden yang kemarin, itu adalah fitnah yang sangat kejam. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka yang memfitnah itu besok pada mati. Selama 7 bulan ini mati semua satu-satu. Amin. Kita amin geleng keras. Amin ya Allah. Kita berusaha sebuah menteri ini. Iya, intoleran. I berkata bahwa bukan intoleran itu Ahok atau kita. Deklarasi tadi bagaimana Pak Ustaz? Apakah cukup puas dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional yang alhamdulillah tidak mendapatkan hambatan dari yang lain? Segala dinamika yang ada cukup panitia yang tahu, ya kan? Yang terpenting alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada satu halangan apapun, dan mudah-mudahan acara ini menjadi sebuah satu wadah untuk menumbuhkan energi yang sama-sama memiliki harapan yang sama, yaitu 2019 Prabowo Presiden. Nanti kita akan buat apa rencana ke depan. Kami akan buat 1000 ulama dari Lampung dukungan untuk Prabowo. Insyaallah kami akan buat deklarasi 1000 ulama. Ya, 1000 ulama relawan, 1000 ulama relawan untuk Prabowo dari Provinsi Lampung. Insyaallah dalam waktu itu, mungkin dalam waktu dekat. Ketika Sandiaga Uno datang ke Lampung bersamaan dengan itu. Siapa saja pokoknya yang tidak mendukung pemerintah Jokowi untuk ganti presiden. Ganti presiden. Tetangga, teman gaul, suruh pilih siapa?